Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yesus naik ke atas bukit. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Anak-anak, cerita yang kita pelajari adalah peristiwa yang terjadi setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang atau sebelum Yesus berjalan di atas air. Perut orang banyak bersama murid-muridnya yang sudah kenyang atas makanan pemberian Yesus lewat mujizat menyebabkan orang banyak yang digerakkan oleh murid-murid Yesus sendiri supaya segera mendirikan satu kerajaan duniawi. Adalah masuk di akal menyimpulkan bahwa mereka sekarang mendorong orang banyak memaksa Yesus menyatakan kerajaannya. Dengan kata lain, murid-murid Yesus sudah salah mengerti misi kedatangan Yesus di dunia ini sebagai Mesias. Itulah alasan mengapa Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Matius 14 ayat 22. Kemudian, Yesus naik ke kaki bukit. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yang kita mau pelajari adalah tentang berdoa seorang diri di kaki bukit itu. Kenyataannya bahwa Yesus pergi sendiri. Sebelum kedatangan orang banyak pun, dia telah membawa murid-muridnya bersama dengan dia untuk bermeditasi dan istirahat. Alasannya adalah karena ada satu indikasi bahwa orang banyak dan termasuk murid-muridnya
tidak mengerti tujuannya, mengapa menolak kerajaan yang mereka inginkan. Maka dia pergi sendirian berdoa di kaki bukit pada malam itu, dalam kesunyian bukit itu, dan di bawah naungan bintang-bintang surga, Yesus bersekutu dengan Bapanya. Yesus berdoa sendirian, sungguh-sungguh. Doanya adalah memiliki dua kali lipat dalam tujuan. Pertama, untuk dirinya sendiri, supaya dia mengetahui bagaimana membuat tujuan yang benar atas misinya jelas bagi manusia. Dan yang kedua, untuk murid-muridnya atas kekecewaan dan ujian yang dihadapi di tengah danau. Anak-anak, itulah alasan mengapa Yesus naik ke kaki bukit untuk berdoa dan bersekutu dengan Bapanya yang di surga. Berdoa di tempat yang sunyi seperti Yesus di kaki bukit itu adalah penting. Itulah cara Yesus dalam hidupnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat yang ke-35. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, berdoalah seperti Yesus untuk dirimu dan orang lain. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk senang berdoa seperti Yesus untuk dirimu dan untuk orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.